Terdapat 4 perwira tinggi dalam tubuh TNI yang berasal dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Sepanjang sejarahnya, keempat perwira tersebut telah menjabat di beberapa posisi penting dalam instansi TNI. Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu wilayah yang telah banyak menyumbangkan putra daerah dalam tubuh TNI. Tak heran jika di antara mereka banyak yang sukses berkarir cemerlang di TNI. Berikut 4 perwira tinggi TNI yang berkarir cemerlang, kelahiran Trenggalek. 1. Imam Musani. Laksamana muda TNI Imam Musani lahir di Kabupaten Trenggalek pada tanggal 9 Desember tahun 1967. Saat ini beliau menjabat sebagai Komandan Pus Penerbal sejak tanggal 16 Januari tahun 2023. Jenderal Bintang 2 ini merupakan lulusan AKMIL pada tahun 1990 dengan pendidikan terakhirnya di kursus Civil Military Apprentices to Maritime Security di Monterey, Amerika. Perwira tinggi TNI Angkatan Laut ini juga pernah menjabat di berbagai posisi penting seperti Komandan Lanal Sabang pada tahun 2013, Wadan Seskuat tahun 2020 hingga 2021, dan juga Komandan Lantamal 14 Sorong pada tahun 2021 hingga tahun 2023. 2. Hadi Prasojo. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hadi Prasojo merupakan mantan Pati yang juga berasal dari Angkatan Darat dan kelahiran Trenggalek pada tahun 1959. Jabatan terakhir dari beliau adalah sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat atau Pusterat. Jenderal Bintang 2 ini adalah alumni AKMIL pada tahun 1983 dari Kecabangan Artileri Pertahanan Udara atau ARHANUT. Selain itu, pendidikan terakhir dari beliau adalah Lemhanas pada tahun 2012. 3. Hamim Tohari. Brigadir Jenderal TNI Hamim Tohari MA merupakan Pati kelahiran 22 Juli tahun 1971 di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Saat ini Pak Hamim menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat atau Kadispenat sejak tahun 2022. Sebelum menjabat sebagai Kadispenat, Brigadir Jenderal asal Trenggalek ini juga pernah menjabat sebagai Pasukan Baret Merah atau Kopassus. Karir cemerlang tersebut berhasil direbutnya setelah ia lulus AKMIL pada tahun 1994 hingga pendidikan di Australia pada tahun 1997. 4. Widi Prasetyjono. Mayor Jenderal TNI Widi Prasetyjono merupakan salah seorang perwira tinggi atau pati di TNI Angkatan Darat. Saat ini pria kelahiran Trenggalek, Jawa Timur ini menduduki posisi Panglima Komando Daerah Militer 4 di Ponegoro. Dalam riwayatnya, alumni Akademi Militer atau AKMIL 1993 ini menjadi salah satu pati TNI yang dimutasi Jenderal Andika Perkasa berdasarkan SK nomor Kep garing 271 garing 3 Romawi garing 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 25 Maret tahun 2022. Berdasarkan keputusan tersebut, Majen TNI Widi Prasetyjono yang sebelumnya menjabat Danjen Kopassus beralih tugas sebagai Pangdam 4 di Ponegoro, Jawa Tengah. Sekian informasi mengenai 4 perwira tinggi TNI yang berkarir cemerlang kelahiran Trenggalek. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semuanya.